Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pertamanya kami nak perkenalkan kami dulu kami pernah mari sini. Hari tu masa kita buat bulan puasa lah. Bulan puasa hari tu kita pilih mungkin dalam 5 keluarga macam tu lah. Hari 5 keluarga tu Ustaz Liah pilih, yang Ustaz Liah rasa yang rasa paling layak lah. Paling layak. Dan program tu ialah program bulan Ramadan untuk orang yang kita kata susah lah. Tapi untuk yang program malam ni ialah program kami bagi jalan-jalan masuk kampung membantu penoreh getah. Jadi kami cuma target keluarga penoreh. So saya bagi tahu dekat Ustaz, dia kata Ustaz yang ni Ustaz tak atas kalau Ustaz cari orang Ramadan utah. Jadi barang-barang sebangan tuan-tuan tengok malam ni bukanlah barang-barang kami. Kami ni macam postman saja, tukang hantar barang saja. Jadi kami duk buat ni orang kata dah banyak kali dah duk buat ni. Sebelum ni kami buat 2-3 malam lepas kami buat di Mahang. Dukan dalam 40 orang penerima. Sebelum tu di Payah Menora dekat Kuala Getih. Lebih kurang dalam 40 juga. Kemudian kami buat Bukit Nui. Dan merata duk buat benda ni. Kami adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan lah. NGO. NGO tu maksudnya ialah non-governmental organization ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Tapi juga bermaksud kata noreh getah orang. N tu noreh, G tu getah, O tu orang lah. Noreh getah orang. Jadi kami hadir pada malam ni, orang kata apa, suasana hujan macam ni, orang apa, jadi bahasa suayan lah macam Ustaz cakap tadi kan. Mungkin orang tanya, ni hampa ni siapa? Orang kata balik kata muka ni, sebenarnya kan. Mari daripada mana kan. Jadi kami ni, pertubuhan kami dah diwujudkan daripada tahun 2003 lagi. Sekarang dah 2014, dah dekat 11 tahun lah. Jadi kami orang kata apa, selalu masuk kampung buat program-program macam ni lah. Dan barang-barang sumbangan yang tuan-tuan nampak hari ni bukanlah barang-barang kami sebenarnya. Inilah kawan-kawan yang bagi sumbangan. Dan mungkin ada seorang dua dari sini yang turut bagi sumbangan. Sebab tu lah nampak barang macam orang kata apa, berulang-ulang tengok kan. Ada yang dah bagi telok, kemudian ada telok lagi. Kemudian ada sardin, ada macam-macam. Jadi kami cuma berharap sumbangan kami yang tak seberapa malam ni orang kata apa, macam Ustaz kata tadi, tuan-tuan mungkin dalam kata lemah tengah duk lemah ni orang kata dengan hujan tak boleh motong apa semua tu, tiba-tiba marilah beras katakan 4 kapit macam ni. Kami rasa gembira lah kalau tuan-tuan rasa macam Allah jaga. Kalau dapat rasa macam tu pun jadilah. Kalau tak rasa apa tu pun tak apalah kan. Macam tu lah. Kalau orang kata apa nak, ada kami pergi kat kampung tu dia sambil tanya, ni cik saya nak terima kasih kat siapa ni? Kita tanya kan. Tak kata kena terima kasih kat Tuhan. Takkan nak terima kasih kat kami postman je. Kami ni tuan-tuan, esok ni kerja, kami kerja. Tapi malam ni, kami mari juga di kampung ni, kami datang juga di kampung ni sebab apa? Sebab kami ni saya sempat sama kawan-kawan. Begah ni banyak, ada yang turun di rumah saya, ada yang datang di rumah saudara tadi, ada yang di rumah kawan-kawan yang lain. Ada yang bagi begah dan sebagainya, jadi bila barang tu banyak dia duduk ada, kita rasa bersalah. Bila balik kerja, nampak hujan duduk turun. Kan? Dalam kepala kita duduk fikir, saya balik kerja di rumah tengok begah bertimbun. Tengok dengan barang-barang di rumah, orang tu duduk motong tak boleh. Tak boleh makan, kita kata kan, susah semua. Kita, orang dah hantar barang. Jadi, saya rasa macam, saya rasa macam ada orang duduk minta doa. Duduk minta doa, ya Allah Tuhan aku, ni aku ni tak boleh motong ni, tolonglah, tengoklah macam mana. Tapi dia tak cakap macam tu lah, dia meritih dari hati, tak? Bila kita meritih dari hati, Tuhan dengar. Bila Tuhan dengar, jadi Tuhan menggerakkan sekumpulan manusia yang berbaju oren semua ni, untuk mari ke kampung tuan-tuan malam ni. Kita dia macam tu lah. Jadi maknanya kita tak tahu sebahagian daripada tuan-tuan ni siapa yang doa kokok Ustaz Aliah di Mekah itu depan Kaabah ke. Kita berkata, dia kata, ya Allah Tuhan aku, mintalah tolong orang kampung tu ni, tak boleh motong ni, hujan-hujan ni, mintalah bagi rezeki kat mereka. Tiba-tiba hari ni sampai. Kokok lah Ustaz Aliah ada buat macam tu kan. Kokok dia tak cakap macam tu, tapi gerakkan hati dia, dia teringat orang kampung. Jadi malam ni, Tuhan memakbulkan doa, kami sampai. Kami ni cuma lah orang kata apa, penyebab saja, tukang bawa saja. Ni panjang dah saya ucap ni. Tuan-tuan bersyukurlah kehadiran ilahi kerana amalan ni rezeki sampai kat tuan-tuan. Sebab orang alim kata kalau kita lagi banyak bersyukur, dia akan main lagi. Kemudian di pihak kami ni, kami minta mohon tuan-tuan kalau boleh tolong doakan tuan main tak? Ni headset tak di mana? Sebab ada seorang hamba Allah, dia bagi sumbangan, sumbangan banyak juga. Lepas tu dia minta beli barang, kemudian dengan niat dia, dia minta tuan-tuan semua tolong doakan, saya nak baca nah, memohon doa untuk anak dia yang bernama Umar Taqif bin Muhammad Farhan yang sekarang ni sedang berada di ICU di Penang. Mohon doa supaya anak dia sihatlah. Itu je, minta doa yang tu je. Kemudian ada juga yang bagi sumbangan beras sikit dan dia
WhatsApp kat saya kata minta tolong kalau boleh doa bagi dapat anak, minta anak kembar kalau boleh, macam-macam lah. Doakanlah sekali lah. Dan dan ada kawan-kawan juga yang anak nak ambil periksa SPM tak lama lagi, dan periksa semua kan, minta doa juga tuan-tuan, doakan anak-anak kawan-kawan yang buat kerja ni yang ambil SPM dan anak tuan-tuan semua sekali, kita doakan supaya orang kata apa dapat dulu periksa dengan cemerlang. Yang tu je lah, minta yang tu je. Okey, akhir kata sekian, terima kasih. Dan sekali lagi kami mohon maaf kalau menyusahkan tuan-tuan malam ni, dan kami berharap sumbangan yang tak seberapa ni, betul-betulnya kami berharap tuan-tuan dapat rasa seronok lah. Kalau tuan-tuan rasa seronok, rasa puas hati, kami rasa seronok, rasa puas hati. Kedepan-kedepan lagi kami nak buat juga tempat lain, nak ketemu tempat ni lagi. Yang tu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.